Bendera merah putih raksasa dikibarkan di atas tebing Gunung Batu Kampung Bukanegara, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Kegiatan yang diinisiasi komunitas pecinta alam, Karang Taruna serta Muspika Kecamatan Lembang dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Beginilah proses pengibaran bendera berukuran 8 x 12 meter di tebing Gunung Batu di Kampung Bukanegara, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang dijadikan agenda rutin tahunan bagi pecinta olahraga ekstrim untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Di atas embusan angin kencang, dengan bermodalkan tali dan kalabiner yang diikat di antara tiga tebing, komunitas panjat tebing Bandung Raya melakukan upacara peringatan kemerdekaan di atas tebing batu curam. Kegiatan adu nyali yang tergolong ekstrim ini tidak hanya menjadi hal yang berbeda, karena untuk kesekian kalinya dilakukan oleh komunitas panjat tebing. Salah seorang panitia mengungkapkan persiapan pengibaran bendera di tebing gunung dilakukan selama 3 hari. Pengibaran bendera di puncak Gunung Batu akan rutin diadakan setiap tahun setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Persiapan pengibaran bendera alhamdulillah berjalan lancar meskipun waktu hanya 2-3 hari. Untuk persiapan pengibaran, mungkin kalau dari kendala, kita turun dulu ke jalur. Karena banyak ranting-ranting, jadi kita pembabadan dulu 1 hari. Lokasi tebing dengan ketinggian 1.228 meter ini memperlihatkan keindahan dengan diorama tebing batu yang menjulang vertikal ke atas dengan keunikan tersendiri. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, Enyus, melaporkan.